Terletak tidak jauh dari Indonesia, menjadikan Kuala Lumpur sebagai tempat yang tepat untuk berwisata ke luar negeri dalam waktu singkat sebelum kembali ke aktivitas harian. Kuala Lumpur adalah pusat pemerintahan federal dan menjadi salah satu kota dengan perkembangan terpesat di Malaysia. Istimewanya lagi, pertumbuhan ekonominya yang cukup pesat membuat Kuala Lumpur menjadi kota ke-6 di dunia dengan jumlah turis terbanyak. Tak hanya itu, kota ini pun menjadi perpaduan multikultur yang cantik, area belanja dengan harga terjangkau, dan pilihan wisata kuliner yang kaya. Banyak sekali objek wisata menarik yang rasanya tidak ada habis-habisnya untuk dikunjungi. Apa saja destinasi wisata Kuala Lumpur yang unik tersebut? Yuk kita bahas satu persatu. Menara Kembar Petronas. Menara Kembar Petronas atau Menara Kembar KLCC merupakan gedung pencakar langit setinggi 88 lantai yang menjadi landmark dari Kuala Lumpur. Petronas juga pernah tercatat sebagai salah satu menara tertinggi di dunia pada tahun 1998 hingga tahun 2004. Belum lengkap rasanya ke Kuala Lumpur jika pemirsa belum mengunjungi ikon Malaysia yang sangat populer ini. Di sekitar menara terdapat mall dan taman dengan fasilitas menarik seperti jogging track, air mancur, dan kolam kecil untuk anak-anak. Pemirsa dapat mengunjungi Menara Kembar Petronas dari luar secara gratis atau dapat membayar dan masuk ke dalamnya untuk melakukan tur ke jembatan layang dan dek observasi. Central Market. Surganya si Shopaholic, Central Market adalah salah satu destinasi Kuala Lumpur yang terkenal. Berdiri sejak 1928, pasar ini memiliki suasana yang menyenangkan. Banyak pedagang yang menjual karya seni dan souvenir khas Malaysia menjadikan Central Market disebut sebagai pasar seni. Tidak hanya menjual busana tradisional, makanan khas Malaysia serta kerajinan tangan di Central Market ini juga terdapat beberapa galeri seni, tempat di mana para seniman pemula menampilkan karya seni mereka. Untuk menuju ke sini, pemirsa bisa menggunakan LRT, turun di stasiun pasar seni, atau dengan transportasi lain seperti bus, kereta, dan MRT. Demikian beberapa destinasi wisata di Kuala Lumpur yang tentunya sangat menarik dan hits untuk dikunjungi. Bagaimana pemirsa, sudah siap menjelajahi negeri jiran ini? Sampai jumpa lagi di program Intips berikutnya.